Selamat datang Ice Team Motor Shalom. Hari ini kita tengok 6 biji Kawasaki Z800 yang ada ke Ice Team Motor Shalom. Semua spek yang sama. Okey, Z800 800cc yang bas linda 113 horsepower, top speed lebih kurang 260. Okey, kita tengok yang first unit dahulu. 2013 26800. 2013 26800. Color masih original, accident free, warna asal memang warna hitam. Okey, dia suruh tambah windshield, asal Z8 datang tak ada windshield. Dia suruh tukar adjustable black crash river, Rizoma side mirror, handlebar, handle grip semua standard lagi. Okey, upside down fork, double disc standard lah. Tayar depan baru tukar ada 80%. Datang 4 standard, radio the cover suruh tambah, engine guard suruh tambah. Adjust dia suruh tukar original Scorpion main adjust, original Scorpion adjust, bobbin suruh tambah. Tayar belakang lebih kurang ada 60%, belakang echo suruh bang, dia suruh pasang tear tidy, siap ada signal. Itu saja, yang lain semua standard, color original, sticker original. Mileage pun tak tinggi, 25,000 saja mileage dia. Kita cuba start tengok. Ini bunyi pun sedap, original Scorpion exhaust, harga saja sudah lebih kurang 3,000. Okey, 2013 Kawasaki Z8, 26,800, muka 100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Sebelah dia, okey, Kawasaki Z8 juga 2014. Okey, 2014 harga yang sama, 26,800 juga. Okey, apa yang dia suruh tambah, nombor 1 dia suruh tambah satu windshield jugalah, windshield asal tak ada. Dia suruh tambah satu Brembo RCS19 punya brake pump. Okey, Brembo punya brake pump, brake lagi makan. Adjustable clutch lever. Kemudian side mirror dia suruh cabut lah, so tak ada side mirror terus. Signal semua original, upside down fork, double disc brake sama juga. Tayar depan lebih kurang ada 40% lagi. Radio the cover suara tambah, engine guard suara tambah. Adjust pun suara tukar SC project, bunyi lagi kuat. Kemudian dia suara tukar rear hugger. Okay, rear hugger asal dia pendek biar ini, dia suara tukar yang panjang biar. Belakang echo dia suara buang, signal dia tak ada pasang terus. Tak ada signal terus. Kalau you mau boleh tuk macam sebelah hitamnya, tambah bracket signal kecil kat sini. Okey, tayar belakang lebih kurang ada 50% lagi. Bobin dia suruh tambah. Kemudian mileage dia, okey, ini setiap ada Brembo brake pump punya mileage sekarang ada 44,000 saja. Okey, kita dengar tengok Z8 SC project bunyi macam mana. Okey, engine bunyi lagi garang lah. SC project lagi pendek dan exhaust bunyi lagi garang. 2014 Kawasaki Z800 ni harga 26,800, muka 100 juga, bulanan 500 lebih 7 tahun. Semua tak payah risau yang engine ada warranty sebulan dengan voucher, gift voucher 1,000 untuk beli apa-apa aksesori you nak. Okey, sebelah lagi kita ada 2017. Okey, 2017 sudah baru sikit tapi model spek sama saja 2017. Harga 27,800, beza 1,000 saja you dapat 2017. Sama, dia sudah tambah satu windshield, sudah tukar adjustable brake cross river, Rizoma side mirror. Kemudian signal sudah tukar yang kecil punya, tayar depan lebih kurang ada 60%, cantik lagi, upside down fork double disc juga. Radio the cover suara tambah, engine guard suara tambah, adjust suara tukar ini Triumph punya adjust macam SC project punya design. Tayar belakang ada lebih kurang 90% baru tukar saja. Belakang echo suara buang signal, kalau tak siap dia tukar integrated. Okey, integrated tail light, siap ada signal kat sini. Kemudian dia suara tukar tambah satu bobbin. Okey, ini 3 biji pun color original, sticker original, mileage 55,000. Okey, 2017 ni mileage 55,000. Mari kita cuba start tengok bunyi dia. Okey, 2017 27,800, muka sama, muka 100, bulanan 500 lebih 7 tahun. Sebelah kita ada 2015, sama harga juga, 2015 27,800, warna hitam. Okey, first sama, dia sudah tambah satu windshield, sudah tukar adjustable brake cross river, sudah tukar satu apido biar side mirror. Bawah signal masih original, upside down fork double disc sama juga, tayar ada 60% lagi. Sama, sudah tambah radio cover, sudah tambah slider, sudah tambah air horn, dia lebih satu, sudah tambah belly pan cover bawah, asal tak ada cover ni. Kemudian engine guard sudah tambah, adjust SC project.
Belakang punya tayar lebih kurang ada 70% lagi. Belakang ekor pun sudah buang. Signal dia buat kat tepi sini. Okey. Signal ada signal juga. Okey, kemudian bobin, color original, tank pad, stiker original semua ada. Handlebar dia sudah tukar juga. Okey. Handlebar sudah tukar. Miles sekarang 30,000 saja. Okey, mari kita start tengok. Okey, 2015 27,800. Muka 100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Sebelah kita ada 2017 juga, harga spek semua sama. 2017 27,800 juga sama, dia suruh tambah satu windshield. Windshield tengok berapa biji saya, semua design lain. So windshield saya ada banyak design, tengok you suka design mana saja. Adjustable brake clutch reverse, Rizoma side mirror. Okey, upside down fork, double disc, tayar depan tayar baru ada 90% lagi, tayar Michelin. Radiator cover suruh tambah, slider suruh tambah, air horn suruh tukar, engine guard suruh tambah, Acapulvic step on exhaust suruh tukar. Tayar belakang pun baru lagi. Okey, depan belakang 95% macam tu. Eco dia suruh buang, suruh pasang satu tier tadi, siap ada signal. Bobin suruh tambah. Okey, mileage untuk 2017 ni mileage sekarang jalan 47. Okey, start dulu. Okay, so actually semua sama. Deposit 100, bulanan 5 lebih 7 tahun. Semua ada voucher 1000. Semua ada warranty sebulan. Okay, last kali kita ada ini tahun 2016. Okay, ini 16 dia lain sikit. Apa yang lain? Ini 16 punya dia ada ABS. Okay, dia ABS punya version. Okay, ABS apa kelebihan dia? You langgar air ke pasir dia tak buang, oh, selamat sikit. 2016, 31,800. Ada ABS itu pasal dia mahal sikit. Nombor 1, windshield dia suruh tambah. Brake clutch reverse standard, dia hanya tukar side mirror pergi ke tepi. Kemudian handle grip dia suruh tukar. Upside down fork standard lah, double disc brake standard. Tayar lebih kurang ada 50%. Color dia sudah, saya ingat ini dia suruh, dia sendiri suruh buat color baru asal tak ada color ni. Radiator cover dia suruh tambah. Kemudian slider dia suruh tambah. Engine guard dia suruh tambah. Bawah battery pan dia suruh tambah. Exhaust Acapulvic belakang dia suruh tukar. Tayar belakang lebih kurang tinggal 20%, tayar suar kurang cantik, so kena tukar tayar. Belakang eco dia suar buang ada sekejap, signal ada kat tepi. Okey, signal ada letak kat tepi. Bobin dia suar tambah, tank pad suar tambah, tank grip, tank pad, tank grip suar tambah lagi. Jack 8 semua pun tak ada gear indicator. Ini dia suar tambah gear indicator sendiri. Ini ada ABS punya version. Mileage 28,000 saja. Okey, bunyi engine semua sama. Beza dia ABS saja. Okey, 2016 31,800. Okey, 2016 Kawasaki Z800 ABS version, 31,800, muka 100, bulanan 6 lebih 7 tahun. Yang lainnya semua 26 ke 27,800, muka 100, 5 lebih 7 tahun. Semua ada warranty sebulan, ada voucher 1,000, pilih saja apa-apa you nak. You mahu tukar tayar, tukar helmet, tukar jaket, tukar glove, tukar mie hitam, tukar apa saja you nak pun boleh dalam 1,000 tu. Kemudian loan, deposit dari 100, siap rotate insurance, semua siap bayar 100 saja terus keluar motor. Kalau duduk jauh, tak payah risau, kita hantar sampai rumah. Satu Malaysia kita hantar, Sabah, Sarawak, Kelantan, Johor, mana-mana Malaysia kita boleh hantar. Kalau you dekat saya terus datang ICT Motor Shalam untuk tengok motor ni. Okey, kalau you trade in motor, jual motor ke pun boleh contact kita. Okey, jual saja pun kita ambil juga. Okey, minat WhatsApp saya sekarang. Jumpa lagi. Bye.